Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Kehlong Channel. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat sebuah ramuan pengusir nyamuk atau pembasmi nyamuk yang paling ampuh untuk membasmi nyamuk atau mengusir nyamuk yang ada di rumah kita. Tentunya dengan cara yang sederhana saja, dan untuk bahannya pun sangat mudah untuk kita dapatkan. Dijamin dengan ramuan yang kita buat ini teman-teman, nantinya rumah kalian akan bebas dari nyamuk selamanya. Oke, langsung saja kita buat ramuannya biar teman-teman nanti juga bisa mempraktekannya di rumah. Oke, kita ke videonya. Jadi teman-teman, untuk bahan yang dibutuhkan, teman-teman tinggal siapkan minyak kayu putih dan sebuah kopi bubuk murni ya teman-teman. Kopi bubuk yang tanpa gula, kopi bubuk murni seperti ini. Oke, setelah bahannya sudah ada, langsung saja kita eksekusi. Nah, kalian tinggal siapkan selembar tisu seperti ini. Nah, kita siapkan selembar tisu seperti ini. Dan untuk dari minyak kayu putihnya ini teman-teman, kita tinggal teteskan pada dari tisunya ini. Nah, jadi kita teteskan seperti ini. Oke, segini sudah cukup ya teman-teman untuk dari minyak kayu putihnya, dan kita ambil untuk dari kopi bubuk murninya teman-teman. Langsung saja kalian tinggal siapkan sendok seperti ini, dan kita tinggal taburkan di atas tisu yang sudah kita oleskan dari minyak kayu putihnya ini. Jadi kita tinggal taburkan saja sampai merata ya teman-teman. Dan kita ratakan seperti ini. Oke, jika sudah kita tinggal lipat atau kita tinggal gulung teman-teman. Nah, kita gulung seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini, kalian tinggal siapkan wadah lepean. Nah, sebagai tempat penaruhannya teman-teman. Nah, kita taruh seperti ini. Dan kita tinggal bakar untuk bagian ujungnya ini teman-teman. Oke, kita tinggal bakar saja. Nah, seperti ini kita tinggal tunggu sebentar sampai apinya membesar. Nah, setelah apinya membesar seperti ini, kita matikan ya teman-teman, karena kita memanfaatkan asapnya seperti ini. Nah, mantap sekali ya teman-teman. Jadi kita memanfaatkan asapnya ini untuk mengusir nyamuk atau membasmi nyamuk yang ada di rumah kita. Karena untuk aroma dari asapnya ini teman-teman sangat khas sekali, khas dari kopi bubuk dan dari minyak kayu putihnya teman-teman. Jadi ini sangat ampuh sekali untuk mengusir nyamuk atau membasmi nyamuk yang ada di rumah kita. Dan untuk asapnya ini teman-teman tidak berbahaya bagi pernafasan ya teman-teman, karena untuk asapnya ini sangat khas, sangat wangi sekali ya teman-teman. Jadi ini sangat aman bagi pernafasan ya teman-teman, dan tidak bikin sesak nafas teman-teman. Luar biasa sekali ya teman-teman. Tentunya dengan cara seperti ini, rumah kalian akan bebas dari nyamuk selamanya teman-teman. Luar biasa teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video terbaru dari Kehlong Channel. Jika dirasa video ini bermanfaat, bantu tekan tombol like-nya, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya. Oke, sampai jumpa di konten kreatif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat teman-teman.